Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini peralatan yang saya gunakan selama ini saat vlog di jalan. Seperti ini alatnya. Saya memakai C-strap dan mounting yang saya modifikasi seperti ini. Ini seperti ini juga. Ini sangat membantu saya untuk merekam gambar, merekam video maksud saya saat naik motor. Ini saya menggunakan stabilizer ini ya, karena HP Android saya tidak mendukung stabilizer, jadi saya menggunakan gimbal ini. Ini gimbal Vlog Pocket dari Veyu, namanya Veyu Vlog Pocket. Kalau Anda ingin membeli, banyak kok di online shop, di Bukalapak itu banyak sekali, dan harganya bervariasi. Oke, sekarang saya akan pasang mounting ini ke gimbal seperti ini ya. Kita bebas akan kita pasang di sebelah mana, tapi saya lebih suka di sini karena tombolnya tidak terganggu untuk saya pencet nantinya. Ini dan ini triggernya. Nanti jadi seperti ini. Kalau di dada nanti seperti ini. Seperti ini cara penggunaannya. Tadi gimbal yang sudah saya pasangkan handphone, kita pasangkan seperti ini. Ini akan membantu stabilnya saat kita merekam video ya teman-teman. Lumayan stabil saat kita pakai naik motor atau naik sepeda juga seperti ini. Oke, kurang lebih
seperti ini hasilnya saat kita pakai di motor ya. Ini cukup stabil, saya kira. Menurut saya pribadi ini cukup stabil dengan menggunakan smartphone yang tidak ada stabilizernya, dan saya ganti dengan gimbal stabilizer VU Vlog Pocket. Seperti ini hasilnya. Cukup aman menurut saya dengan memakai chest strap. Tidak akan mudah jatuh. Mungkin untuk kalian yang mempunyai gimbal dan ingin dimodifikasi seperti ini, mungkin seperti tadi ya caranya teman-teman. Dengan HP kita bisa ngevlog seperti ini dengan menggunakan gimbal stabilizer. Nah, di sini saya hanya membawa satu HP, kamera HP, jadi saya tidak bisa memperlihatkan ke teman-teman dari angle dari depan ya teman-teman, hanya seperti ini. Ini kalau kita lihat dari spion seperti ini. Stabil, nah, seperti ini nih. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk video kali ini. Mungkin teman-teman ada yang berminat, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman yang lagi ingin mencari ide gimana supaya kita ngevlog dengan motor tanpa harus membeli GoPro dan sebagainya, dan hanya menggunakan HP dengan dibantu gimbal stabilizer. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.